nom-noman, dagah, tatonan, rek-rekan kecekel kok nanti. Halo cuy, selamat datang lagi di channel Motocam. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik ya. Masih dengan video kompilasi-kompilasi yang terjadi di jalan raya. Buat teman-teman yang ingin mengirim videonya ke Motocam, langsung saja cek link yang ada di deskripsi. Dan buat teman-teman juga, jangan lupa subscribe channel-channel yang tertera di deskripsi juga nih. Nah, jangan lupa juga nih subscribe channel Motocam. Oke, daripada banyak omong, markimul, mari kita mulai. Momen ketegangan di aspal direkam oleh pengemudi mobil ini. Terekam kedua kendaraan tersebut terjebak dalam situasi tanpa ada yang mau mengalah, saling pepet di tengah jalan nih. Bahkan insiden ini berlanjut dengan keduanya saling kejar-mengejar cuy, menambah ketegangan di aspal saja. Kejadian ini berhasil direkam oleh perekam video yang dengan sigap mengabadikan momen unik tersebut untuk dibagikan kepada penonton nih. Wah, balik guys. Kacau guys, jangan ditiru guys. Aku berusaha ngejar yang lain nih, cok. Mereka enak, cok. Malah, weh. Kenapa lo? Weh. Kenapa itu? Momen insiden nyaris saja kecelakaan terekam oleh action cam si motovlogger ini. Niat mau san mori, si teman malah tergelincir keluar dari jalan cuy. Beruntung untuk rider nggak sampai terjatuh dari motor nih. Nanti di grup tuh pada ketawa semua sih. Kelihatannya gini soalnya, hey. Iya sih, gini-gini dia tuh. Nah guys, kita lanjut cari Dek Yandi ya. Wah, bajingnya. Lagi-lagi insiden kecelakaan saat San Mori cuy. Di video ini, si motovlogger yang sedang San Mori di Tawangmangu mengalami insiden crash karena gagal cornering dan kehilangan keseimbangan dan berujung si motovlogger nyungsep ke got cuy. Atas insiden ini si motovlogger bahkan sampai dibawa dengan ambulan cuy. Semoga aja lekas sembuh ya. Allah Akbar. Momen tabrakan terekam oleh action cam si motovlogger ini. Karena berhenti mendadak adanya lampu merah, motor yang di belakang pun gak bisa menghindari motor yang berhenti tersebut. Bahkan si motovlogger pun ikut berhenti mendadak nih. Motor yang di samping motovlogger tertubruk motor Vino yang dari belakang cuy. Thank you.
bukannya nolong ya, gue kan malah diem, anjir. Buat teman-teman yang sering melintasi jalan Pantura, Subang sampai Indramayu, mungkin tidak asing dengan adegan ini. Adegan yang mungkin setahun sekali atau mungkin bahkan setiap hari ada, beberapa warga lokal menyapu uang di jalan. Bahkan adegan ini bisa dibilang berbahaya, cuy. Semoga saja pemerintah setempat menertibkan para warga-warga ini ya, karena membahayakan diri sendiri dan pengendara yang melintasi jalan tersebut, bikin macet pula, cuy. Yo ora. Nom-noman, dagah, tatonan, rek-rekan kecekel kok tadi. Seorang ngabers yang niatnya mau ngabubures terciduk oleh polisi. Pria yang bertatoan dan terlihat gagah ini terlihat mewek terciduk polisi tersebut. Bahkan sempat malu-malu saat direkam nih, cuy. Niatnya sih baik ya, cuma tindakannya yang salah. Harusnya sih nggak nyampe ngerusak motor orang ya. Diduga mau menggagalkan aksi balapan liar, beberapa pemuda ini sempat merusak motor-motor bocil ini yang mau ngabuburit, cuy. Gimana nih komentar kalian? Crash. Lagi-lagi San Mori memakan korban. Di video ini, si motovlogger tak sengaja merekam insiden temennya gagal cornering saat San Mori. Beruntung atas insiden ini, sepertinya si rider tidak mendapati luka yang fatal ya, cuy. Buat teman-teman selalu berhati-hati ketika berkendara di jalan raya ya. Alon-alon asal kelakon, cuy. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengizinkan videonya untuk tayang di sini, dan buat kalian yang ingin menonton video selengkapnya cek aja di deskripsi ya, dan jangan lupa subscribe tentunya. Jadi mungkin video hari ini cukup sampai di sini. Ketemu lagi di video kompilasi selanjutnya. See you next video, dan Motocamp pamit.